Yo, halo teman-teman, balik sama gue channel ini. Dan ya, aku sekarang lebih semangat. Kenapa? Karena bisa kalian lihat, aku udah ganti ruangan ya. Yang kemarin itu aku nge-record di ruang tamu, ruang keluarga lah. Sekarang aku bisa nge-record di kamar. Jadi aku bisa lebih semangat lah ya. Oke, aku bakalan jelasin. Jadi ini akun kedua aku. Ini spiral abyss ini belum kebuka ya. Jadi niatku mau ya farming ini sih, farming itu farming primogem di spiral abyss ini. Ya udah langsung aja ya. Ini yang 1 sama 2 udah aku selesaiin. Jadi aku mau nyelesain yang ini. Oke, bisa lah. Let's go. Aku mau pakai Xingqiu, Mona ini sama Bennett. Ini levelnya masih kecil ya. Padahal AR-nya itu udah 40, tapi level karakternya masih kecil. Aku gak ada waktu sih buat nge-build karakter ini. Nah, jadi langsung aja. Ini aku main elemental. Oh, bisa, bisa. Aduh, kok ini dulu ya. Aduh, pencet salah. Ini loh, nah. Oke, easy banget sumpah. Pakai Xingqiu, ah, makin pingin Xingqiu. Man, dia akun utamaku loh. Aku gacha udah berapa kali gacha gak dapet loh. Parah loh, gak dapet sama sekali. Malah dapet Kokomi itu kemarin. Aduh. Parah sih. Ah, easy ternyata. Oh, waduh, ternyata 3 menit. Ulangi. Aduh, gak bisa ulangi. Ya udah, nanti ulangi lagi. Aduh, ya sekalian lah ulangi lah ini. Ntar. Habis ini ngulangi ya. Itu gak dapet bintang 3 itu tadi. Ah, parah. Kukira 2 menit waktunya. Ah, ini gampang sih. Buset. Oke, aku mau ngulang itu tadi, nggak terima aku. Aduh, nggak bisa 3 menit. Itu musuhnya mencar cuy, jadi sulit banget. Sulit banget sumpah. Aduh, ya noob nih, aku noob. Oke, aku lewatin dulu aja ya. Tapi itu beneran sulit loh. Dia mencar. Aduh. Sedangkan Gopa aimnya kayak gitu. Tahu sendiri tadi aimnya Gopa kayak gimana itu. Ya bentar. Menyerahlah. Aduh. Nanti aja lah itu. Urusin nanti. Oh. Wah. Aduh, Hydro nih. Musuhnya Hydro. Pakai ini lagi kah? Oke lah ya, ini lagi yuk. Oke. Bisa bintang 3, cuman satu doang itu yang nggak bintang 3 itu. Waktu awal-awal. Gimana mau ngulang nggak? Ngulang lah ya. Oh iya, ini dapat achievement juga. Dapat Maiden. Kemarin aku udah gacha ini. Udah gacha yang banner standar itu dapat Mona. Mona aku C2 sekarang. Anjing.
nggak punya DPS loh, aku berharap di look tapi malah dapet Mona. Jadi ya udah sih, aku mau gacha yang banner limited aja lah. Aduh, nggak ngarep loh aku itu, ternyata nggak dapet. Ini juga eventnya belum ku jalanin ya, tuh masih kayak gini tuh. Ini yang S belum ku jalanin, yang oh ini belum ku jalanin juga dong. Waktunya nutut gak? Oke lah, ayo let's go lah, kita jalanin event juga. HP. Ayolah. Oke, sekali lah ya, sekali lah ya. Aduh. Ini hasilnya itu mau upgrade karakter atau mau apa gitu. Kok malah merembet-rembet dari yang tadi. Tadinya mau clear spiral abyss, malah sekarang upgrade karakter. Ya udah, let's go. Kita lanjutin spiral abyss yang tadi. Aku kan habis kalah nih, gak terima nih kalah nih. Pakai Razor nih tuh, mampus gak tuh. Pakain jangan Chongyun sih. Chongyun sama Razor jelek loh ya. Oh ya, ini Chongyun itu jangan pasangin sama Razor ya. Usahakan jangan pasangin sama Razor. Kenapa? Karena Razor itu pak, dia itu base-nya itu physical damage ya. Sedangkan Chongyun itu bisa nge-infuse itu, nge-infuse serangannya jadi ini dah. Ntar ini electro damage bonus nih, aku pakein physical damage aja, lebih sakit physicalnya. Oke, okay, bisa nih. Harus pakai Razor. Oke, okay, dapat 100 primo, lumayan. Bisa gacha? Oh, belum ku klaim. Oke. Ayo, sekarang tinggal yang itu sebelumnya. Tinggal yang ini nih. Ayo, bisa ya, bisa ya, sekalian lah. Tuh, ini musuhnya jauh-jauh, cuy. Sulitnya sih di situ ya, jauh-jauh. Ya udahlah, pakai ini. Kayaknya memang harus pakai Razor. Anjing easy, ternyata easy loh pakai Razor. Wah, aku terlalu meremehkan Razor sih. Razor OP guys, nanti aku bikinin artefak Razor. Lumayan nih. Oke. Ngeklaim dulu nih, habis itu gacha. Coba, siapa tahu dapat Rosaria lah. Aku pengennya sih Rosaria ya. Buat Razor kan Rosaria bagus juga loh. Oke, okay, let's go, kita gacha Rosaria, yo let's go, pulang, pulang. Oke, okay, bintang 4 Shinkui C3, C2. Rosaria ternyata, kukira Shinkui. Oke, okay, lumayan, Rosaria. Bagus ya, buat Razor juga, itu buat, itu buat Razor sih. Ah, mana Rosaria, Rosaria, Rosaria. Nah, Rosaria, yes, akhirnya pulang. Ini ku pakein lo, oh pakai Dragon Spear. Aduh, ini aja ya, Wetesel kah? Aku nggak punya Favonius ternyata. Yah, The Cats sih ini. Oh ya, Rosaria itu bagusnya The Cats. Ya nanti mulung lah The Cats nanti. Ya tinggal mancing-mancing, gampang. Aduh, buildnya nih yang agak sulit nih buildnya nih. Gak apa sih, aku punya resin banyak, fragile resin banyak, jadi santai-santai aja sih soal itu.
Tuh, ini dapat fragile resin lagi. Oh, dapat quest story nih. Oh iya, ini quest story-nya banyak yang belum ku selesaiin. Males sih sebenarnya aku selesaiin itu. Nah, ini apa sih yang ini dapat baru? Ku upgrade ya, ku level up. Biar bisa gacha sekali lagi kan. Ku ascend. Okay, dapat. Rosaria ini bagus banget. Buat ya Rosaria bagus sih. Udah gitu doang. Aduh, nggak dapat bintang 4. Ah, ya udah. Oke, okay, jadi mungkin segini dulu untuk ya video kali ini. Aku nge-farming Spiral Abyss dan aku dapat Rosaria. Yeah. Next content nih. Build Rosaria mungkin. Ya, next content mungkin bakalan build Rosaria. Enggak. Jangan next content lah. Next content nanti aku bakalan itu, apa itu? Ya nge-build karakter sih. Kayak ini itu aku masih pakai Martial Arts loh. Ini aku mau ganti ke Pale Flame. Habis itu Bennett artefaknya. Ya, sama-sama cari nobles lah buat Bennett, Xingqiu sama Rosaria nanti ku kasih nobles jadi ya. Sama ngalahin boss lah. Oke, ya udah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.